Ya teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kami di Sagita Audio Variasi Solo dan juga di video Instagram Sagita Audio Variasi. Ini kami ada Toyota Race yang orangnya ingin pasang gara-gara saya setelah pulang dari nonton Gias dari video di Instagram kami, dan juga dia melihat status WA kami, status Instagram, ada TV Android Mira yang AVM, dan ini Mira MR1032 AVM, layarnya 10 in sama berikut sama kamera mundurnya. Ini PNP, dan ini RAM-nya yang RAM 6GB, memorinya 128. Dan membeli mobilnya melihat gara-gara melihat video Instagram, video di statusnya kami di WA, statusnya kami di Instagram, ya ingin pasang Toyota Race-nya ini TV Android, tapi yang sudah built-in kamera 360, dan ini sudah kita pasang ya teman ya. Ini seperti ini. Ini juga sudah kita kalibrasi. Ini ya, ini tampak depan semua lengkap sekali. Ini yang 2D dulu ya. Ya, itu pemilik mobilnya itu. Lalu ini kiri, kanan. Ini kiri kanan. Lalu ini depan, ini belakang. Sorry, ini depan secara tampak secara dekat. Lalu ini ya depan secara tampak atas. Lalu kita belakang tampak atas, dan juga ini belakang. Mantap ya teman-teman ya. Serta ini bisa 3D. Ini kita bisa putar-putar mobilnya ini, putar-putar ini seperti ini. Tuh, kelihatan semua. Pemilik mobilnya juga baru lihat-lihat. Dia puas sekali dalam pemasangannya kamera 360 jos gandos. Bahkan ini juga bisa record ya teman-teman ya. Ini ada recordnya, ada DVR-nya, serta ini ada play-nya. Kalau seandainya kita mau play, ini bisa. Tuh. Ini rekaman tadi saat kita kalibrasi muncul semua. Karena ini pemasangannya kita kasih flash disk di DVR-nya. Coba Mas Yop, kamu lihat tuh, lihatin dong. Tuh. Mana Mas Yop? Yang bagian DVR. Yang DVR ini, yang ada tulisannya DVR nih di tabelnya nih Mas Yop. Iya, ini teman-teman, ini DVR. Nih DVR. Tuh. Kameranya tidak jelas banget. Megangnya Mas Yop. Nah, itu ada dengan DVR, dan ini sudah dikasih flash disk berapa giga ya Mas Yop? 16. Nah, 16 giga. Itu sama namanya sudah kasih DVR. Dan ini kita bisa play jam berapapun, kapanpun. Lengkap sekali, pas sekali, mantap ya teman-teman ya. Dan ini TV Android-nya sudah ada sirihnya. Sudah ada sirihnya ya teman-teman ya. Ini sirih. Ini keluar dari sini, ini ada sirihnya. Teman-teman, perintahnya ini masuk ke tombol service. Lalu ini ada tulisannya. Itu karena ini tidak connect ke WiFi, jadi YouTube-nya tidak bisa jalan. Dan ini semua perintahnya kita bisa baca di sini ya teman-teman ya. Ini telepon padam, panggil mama, ini semua lengkap sekali ya teman-teman ya. Ini ada yang dasar, ada yang standar, ada yang pro. Anda tinggal pilih-pilih di sini. Lalu ini kalau seandainya kita mundurkan langsung. Nah, ini langsung kamera 360 tampak semuanya, dan ini bisa dipilih-pilih ya teman-teman ya. Lalu coba ini rating kiri, tuh kita bisa melihat apa yang kirinya mobil kita. Lalu rating kanan, ini kita bisa melihat lengkap sekali, jos gandos. Dan ini ada Waze View, Google Map, Chrome, Play Store, YouTube, Spotify, YouTube Music, Netflix, lengkap sekali ya teman-teman. Radio juga bisa, mantap nih teman-teman. Nih sinar radionya nih, tuh. Ini kita bisa dengarkan radio apapun, bisa ya teman-teman ya. Dan remote steering-nya juga bisa jalan ya teman-teman ya. Tuh remote steering-nya, ini kita tekan remote steering. Ini, tuh bisa searching. Tuh.
Nih volume kecilin, volume naikin, lalu mode ini bisa pindah. Demosteringnya jalan semua, lengkap sekali ya teman-teman ya di Toyota Race ini. Dan pemilik mobilnya ini kemarin gara-gara melihat beberapa fitur-fitur beberapa itu, dia suka sekali untuk semuanya di Android dan juga pemasangnya ini ya, OEM look modelnya. Kita tidak bobot, tidak rusak sama sekali apapun, kameranya juga spion juga. Oke teman-teman, ini saya sudah bisa menunjukkan dan kemarin saya janji bahwa kalau mau pasang tunggu saya setelah pulang dari Solo, dan ini langsung bapaknya kontak, kok Indra kapan pulang dari Solo kemarin. Nah, itu Pak Jadmiko nih orangnya di belakang. Pak, makasih ya Pak ya. Maaf menunggu saya pulang dari Jakarta, Pak. Kira apa Pak kameranya, Pak? Gimana? Kameranya gimana? Bagus ya, Pak? Bagus. Sudah nurut apa yang keinginan Pak Jadmiko ya, Pak ya. Iya. Kalibrasinya mohon maaf ya Pak, kalibrasinya tadi agak lama ya, Pak. Ya, tapi hasilnya bagus. Ah, alhamdulillah puji Tuhan. Amin Pak, makasih Pak. Saya sudah dipercaya Pak untuk Toyota Race-nya, Pak. Gitu, Pak. Dan ini semuanya ada garansinya resmi ya Pak ya. Itu dari mirainya, lengkap sekali, pemasangnya OEM look, tanpa bobok-bobok apapun ya. Bobok spion aja deh ya Pak ya saya Pak. Pasang kameranya ya Pak ya yang di spion itu. Oke teman-teman, jika Anda ingin upgrade Toyota Race atau mobil apapun, ingin pasang mirai AVM, ada yang sebelahnya ada 10 in. Kalau mobilnya bisa 10 in, kita pasang 10 in seperti di Toyota Race ini. Lebih enak ya Pak ya, gambarnya lebih lebar ya Pak ya, yang 10 in ya. Lebih wet, lebih mantap lah intinya kalau 10 in. Tapi mohon maaf kalau mobilnya hanya bisa 9 in ya, kita kasih 9 in. Tapi kalau mobilnya bisa 10 in, kita langsung pasang yang 10 in karena bisa wet, bisa lebar. Oke teman-teman, jika Anda ingin pasang, ingin upgrade mobil Anda, TV Android, untuk perjalanan Anda aman juga karena ada kamera 360-nya, saat belok kiri, belok kanan, bisa melihat sekeliling semuanya mobilnya, dari 2D sampai 3D ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika Anda ingin pasang, ini ada WA kami, ada alamat kami di bawah ini. Kami tunggu kedatangan Anda untuk upgrade TV head unit Anda pakai TV Android yang bisa kamera 360 dari produknya Mirai, yang AVM ya teman-teman ya. Kalau yang VC belum bisa, yang bisa hanya AVM. Itu mau RAM 4GB memori 64 juga bisa kamera 360 loh. Kalau RAM 6GB memorinya 128 juga bisa kamera 360 semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika Anda ingin pasang, kami tunggu kedatangan Anda. Dan yang nonton di channel YouTube, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol like. Dan juga yang nonton di video Instagram, follow Instagram kami di Sagita Audio Variasi. Dan untuk di channel YouTube di Sagita Audio Variasi Solo ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dan juga proses penunjukan. Dan juga tadi di awal ada proses pengerjaan, proses kalibrasi di Toyota Race ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.